Halo, ini produk yang saya tunggu-tunggu sudah datang. Ini adalah produk dari Sony dengan tipe BDV M4100. Ini adalah speaker home theater system, teman-teman. Nah, di sini sudah Blu-ray 3D, terus kemudian ada Bluetooth. Bisa nonton DVD juga, ada WiFi-nya juga, terus kemudian ada NFC, dan total output power yang dikeluarkan adalah 1000 watt. Ini bukan watt-nya ya, tapi untuk suara yang dikeluarkan ini mencapai 1000 watt, jadi sangat kencang sekali ya, powerful 5,1 channel surround sound. Kemudian bisa buat karaoke juga. Jadi kemarin saya setelah pikir-pikir beli soundbar TV ataukah, tapi tidak bisa buat karaoke, kurang lengkap. Jadi saya sekalian, jadi kalau teman-teman yang hanya butuh untuk soundbar TV, ada saya rekomendasikan adalah soundbar yang dari Redmi. Itu sudah cukup, tapi karena saya pengen yang lengkap, akhirnya saya pilih Sony. Ini sebenarnya produk ini sudah lama, tapi dari tahun ke tahun masih mumpuni dan masih bisa bersaing lah dengan yang lain, karena ini lengkap sekali ya teman-teman. Ini sudah Dolby digital, jadi suaranya seperti kayak di bioskop. Kita lihat di dalamnya ada apa saja, teman-teman. Kita buka. Ini apa ya? Ini cara mendaftar untuk garansinya. Terus kemudian ini ada kartu garansi. Ada kartu garansi dari Sony, teman-teman. Ini resmi ya, original dari Sony, dari produk Sony. Ini ada labelnya. Kemudian ada buku panduannya untuk mengoperasikannya. Terus kita buka. Ada remote kontrolnya, teman-teman. Ini ada remote kontrolnya. Ada tombol home, ada tombol buat mic, ada buat karaoke. Ada kabel HDMI, teman-teman. Kemudian ada buku panduan. Juga ini untuk cara pemasangan dan peletakannya yang strategis. Ini untuk instalasinya, dari sini bahasa Inggris. Ini juga ada petunjuk juga. Ini ada apa ini? Ini ada bautnya.
ada kabel buat menyambungkan nanti untuk speaker yang kecil-kecil. Kemudian ada baterai. Ini baterainya juga dari Sony. Oke. Mari kita coba bongkar satu-satu, teman-teman. Ini untuk DVD-nya, teman-teman. Ini untuk DVD-nya. Ini untuk DVD-nya. Sangat mewah sekali, teman-teman. Kalau produk dari Sony ini nggak diragukan lagi, teman-teman. Sekali ada simbolnya untuk NFC, ada buat ini, buat colokan mic-nya ada dua, ada logo Sony. Ini untuk input outputnya. Input outputnya, teman-teman. Lihat di sini ada buat bisa buat DVD, disk, WiFi, Dolby, DTS HD dan X Video. Nah, kita cek lagi, teman-teman. Kita coba ambil satu-satu. Ini beratnya 2 kilo, teman-teman. 20 kg. Ini untuk speaker yang kecil, teman-teman, ada dua. Dan ini juga ada speaker yang panjang. Subwoofernya sangat besar sekali, teman-teman. Subwoofernya. Ini yang speaker tinggi ini, teman-teman. Ini subwoofer, teman-teman. Subwoofernya ini. Ini untuk kaki speaker yang tinggi. Oke. Kita buka dulu yang speaker kecil dulu.
ada banyak sekali teman-teman nanti yang harus dibuka. Ini ini sangat lengkap sekali produk dari Sony, memang nggak ada duanya teman-teman. Mari kita buka dulu satu persatu. Ini teman-teman untuk speakernya yang kecil, ada logo Sony di sini. Materialnya kaca. Ini untuk speaker yang kecil yang berdiri, yang buat berdiri satu. Ini yang buat ini duduk. Ke speaker. Ini kabelnya panjang sekali teman-teman, jadi bisa disetting untuk ditempatkan yang agak jauh di pojok-pojok ruangan, jadi agar terasa seperti di bioskop teman-teman. Ini kabelnya sangat panjang sekali. Ini buat kakinya yang speaker yang tinggi teman-teman. Ini dari besi. Dari besi. Ada dua. Ini untuk soft wafernya teman-teman. Untuk bassnya ini. Besar sekali ini. Ini untuk soft wafernya ini. Ini untuk speaker yang berdiri teman-teman. Ini dari besi semua ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, speaker ini besi semua. Sangat cantik sekali, ada logonya Sony juga teman-teman. Pokoknya produk dari Sony ini luar biasa sekali teman-teman. Tidak akan mengecewakan. Ini untuk sambungannya teman-teman. Jadi tinggi sekali ini. Pasang di sini. Nanti kita akan install teman-teman. Wah, ini susah sekali teman-teman. Ini penampakannya teman-teman, tinggi sekali teman-teman. Ada kalau 1 meteran ini teman-teman. Sudah berdiri ada 1 meteran ini. Oke, kita pasang yang satunya lagi. Nah, itu penampakannya teman-teman. 1 meteran itu 2. Ini untuk sambungannya sudah sesuai warna nanti teman-teman untuk nyolokinnya ya. Untuk speakernya sudah dikasih warna merah, putih, ungu, hijau, silver, biru. Ini nanti tinggal nyolokin aja ini untuk kabelnya. Ini udah ada warna-warna ini, disesuaikan aja. Oke, kita pasang dulu. Oke teman-teman, sudah clear semua, sudah kita install semua. Oke, mari kita coba. Suaranya sangat jernih sekali teman-teman, mantap. Kita coba musik DJ. Mantap teman-teman, suaranya menggelegar.
Oke, itu saja. Nanti kita akan review kembali setelah pemakaian seminggu. Bye bye.